Ada orang kumpul minum kopi, ada orang kumpul main judi, ada orang kumpul-kumpul main sabung ayam atau berzina atau apapun juga, itu mengundang bala azab Allah. Tapi dengan satu perkumpulan zikir, Allah tolak 70 majelis maksiat. Jadi kalau mau negeri kita aman, berkah, perbanyak majelis ilmu, majelis zikir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi man wala amma ba'd. Para hadirin hadirat rahimakumullah, para asatid, para habaib, para orang-orang tua sesepuh, wabil khusus bapak kepala desa, desa sawah. Itu juga teman saya, saudara saya Al-Habib Ahmad bin Alwi Al-Habashi dari Tangerang. Ya, beliau punya pesantren laki perempuan, bergerak dalam dakwah, dan beliau mempunyai jalur keturunan dari Maluku juga. Ya, ayah beliau lahir di Ambon. Ya, kalau saya kebalikannya, ibu saya lahir di Ambon. Ya, jadi alhamdulillah sudah beberapa kali kita datang di Maluku, di Buru, ya, bekerja sama dengan Majelis Rasulullah atau Majelis Asmaul Husna. Dan alhamdulillah kita niatkan juga silaturahim, ya, berkumpul kita di sini berzikir bersama, mendengarkan ilmu ceramah. Ya, ada sebuah hadis di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yab'atsannallahu aqwaman min ummati yahsyaruna 'ala manabir min nur yaghbithuhumul anbiya wa laysu bi anbiya wa la syuhada." Fajata Arabi faqala siflana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hum أقوام من بلاد شتى من قبائل شتى يجتمعون على ذكر الله ويفترقون عليه أو كما قال Rasulullah mensifatkan bahwa nanti ada kaum-kaum dari umat, artinya kelompok-kelompok dari umat Rasulullah, yang nanti pasti dibangkitkan di hari kiamat di atas mimbar-mimbar cahaya. Di padang mahsyar orang sedang kesusahan, kepanasan, mereka diberikan tempat khusus, dibangkitkan di atas mimbar-mimbar cahaya, enggak ketakutan, tidak kesusahan, tidak kepanasan. Sehingga padahal mereka bukan nabi, bukan syuhada. Sahabat ada yang bertanya, "Ya Rasulullah, sifatkan mereka untuk kami." Artinya siapa nih orang? Bagaimana mereka? Artinya mereka kepengen menjadi golongan tersebut. Maka Rasulullah menjawab, "Hum min aqwamin syatta min qabail syatta min biladin syatta." Mereka adalah orang-orang yang dari suku berbeda-beda, dari negeri atau tempat yang berbeda-beda, berkumpul karena zikir kepada Allah dan berpisah juga karena zikir kepada Allah. Ya. Nah, ini kita berharap kalau kita sering hadir majelis seperti ini, masuk kita kategori golongan tersebut. Ya, ada yang dari desa sawah, ada yang dari Namlea, ada yang dari Ambon, ini rombongan. Ada juga Bapak Abdul Inalitus dari Makassar asalnya. Ya. Ada Ustaz Taha ini tinggal di Namlea dari Purwoda di Jawa. Ada Ustaz Murtadha juga dari Purwoda di sana dari Jawa. Tinggal di Namlea untuk berdakwah, mengajar di masjid-masjid dan majelis. Bekerja sama dengan Majelis Rasulullah, keliling dakwah. Ya, ngajak orang berzikir bersama, bersalawat kepada Muhammad, menyampaikan ilmu-ilmu syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kalau ada perkumpulan-perkumpulan seperti ini, maulid atau zikir atau ratib aja ta'lim, ini membuka pintu rahmat dari langit. Menyebabkan hidayah bukan hanya yang hadir, tapi orang-orang yang tidak hadir terkadang dengan keberkahan ini Allah kirim hidayah buat mereka. Ya. Berkata Al-Habib Ahmad bin Hasan Atta, seorang waliullah di negeri Yaman sana, "Jikalau ada pertempuran kumpulan orang Islam dalam majlis zikir, Allah akan ciptakan dari majlis tersebut awan yang putih." Bukan awan hujan ini, bukan awan yang kelihatan, tapi awan ma'nawiyah. Awan yang istilahnya secara zahir mungkin tidak kelihatan, tapi Allah ciptakan.
yang mana awan putih yang diciptakan oleh Allah dari majlis-majlis muslimin yang berzikir kepada Allah atau majlis ilmu karena mempelajari syariat Allah, dari itu Allah ciptakan awan putih yang naik ke atas, kemudian Allah giring itu awan, ya mungkin malaikat Allah perintahkan, kepada kaum-kaum yang tidak pernah beramal soleh sama sekali. Mungkin orang kafir atau orang muslimin yang tidak kenal amal taat, taunya hanya lalai daripada taat pada Allah. Allah turunkan hujan hidayah kepada mereka, fayusbihu su'ada, kemudian mereka berubah menjadi orang saleh. Kenapa? Mungkin di ujung kota sana, di ujung negeri sana ada orang berkumpul mengagungkan nama Allah, berselawat kepada Nabi Muhammad, pelajari ilmu syariat, menjadi sebab Allah turunkan hidayah buat orang lain. Ya. Kalau orang di ujung sana bisa mendapatkan hidayah dengan pertemuan di satu kampung, contohnya malam ini, apalagi orang yang dalam satu kampung yang sama, yang mungkin tidak hadir, yang mungkin tidak tertarik untuk hadir majlis-majlis kebaikan, ah malas, mendingan pegang HP, mendingan nonton TV, mendingan main gaplek, mendingan main judi atau minum-minuman khamar barangkali. Tapi dengan sebab ada sebagian muslimin berkumpul berzikir pada Allah, Allah turunkan hidayah kepada mereka. Ya, jadi yang semangat, kenapa? Menjadi sebab hidayah buat orang lah. Nah, begitu juga para ulama salih mengatakan, satu majlis kebaikan seperti ini bisa menolak bala dari 70 majlis maksiat. Ada orang kumpul minum sopi, ada orang kumpul main judi, ada orang kumpul-kumpul main sabung ayam atau berzina atau apapun juga, itu mengundang bala azab Allah. Tapi dengan satu perkumpulan zikir, Allah tolak 70 majlis maksiat. Jadi kalau mau negeri kita aman, berkah, perbanyak majlis ilmu, majlis zikir.